Lompat. Cucu. Cucu. Pengajaran yang pertama kami terima pada hari ini lah. Adik lagi mana? Sudah happy. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video terbarulah trip kami ke Makan Baru ke Dabung. Pengajaran yang pertama kami terima pada hari ini lah. Sepatutnya train pukul 7.21. Kami atas kereta kerja 18. Atas kereta lagi. Sebagaimana kita api ni kena awal setengah jam lah. Patut sampai sebab pukul 7 lagi lah. Tapi sebab tak campur kita kan, kita lambat sikit, jam. Jam tu sebab ada jumpa beberapa bahan sekolah lah. Kami tak expect, bukan tak expect, kita pun tak teringat hari ni hari sekolah. Kita orang ni cuti awal. Jadi jam lah waktu jam pagi. Lepas sekolah. Dah jam dalam tutup sebab kereta api lalu. Jadi kita orang pasrah lah. Lepas lah kereta api yang trip yang pertama pagi ni. Pukul 7.21 pagi. Balik. So kira tiket ni benjalah. Buat kenangan je lah. Impian anak-anak ni nak naik kereta api. Jadi beli juga lah tiket sekali lagi. Tapi aspek lah murahnya eh. Tiket daripada Makan Baru ke Dabung. Dewasa RM5, anak-anak RM3. Okay, jadi kita pergi makan dulu lah. Jom tengok makan pagi di Makan Baru ke Dabung. Eh, nak pergi mana ni dek? Okey, sini tempat parking. Parking percuma saja. Daripada sana, boleh tu parking kat sini lah. Okey, sembang-sembang dulu lah sekejap sebelum kita tunggu train tu sampai. Sebenarnya dekat Kota Baru ni ada satu sajalah stesen kereta api, iaitu di Wakaf Baru. Satu lagi dekat Tumpat. Tumpat tu kalau tadi kita orang pagi tadi nak berkejar memang tak sempat lah pun. Nak kejar ke Pasir Mahpun memang tak sempat juga. Jadi memang terpaksa beli tiket yang lain. Tiket yang kami beli pukul 10.30 ni hanya trip sampai ke Dabung saja. Pada mereka yang nak naik train untuk pergi ke Dabung ni, seeloknya kena booking 2-3 hari awal lah. Sebab tiket cepat habis. Lepas 7.21 terlepas pukul 10.30 sekejap lagi. Lepas tu balik ke Kota Baru, Makan Baru balik pukul 4 eh, 4 petang. Kami ada masa berapa jam eh? 2-3 jam hanya pusing-pusing kat Dabung tu. Kami dah rugi 2 jam lebih tak ada di Kota Baru. Sekali ni adalah trip dekat Kelantan dan kami adalah orang asal daripada Kelantan. Jadi lepas ni kita orang tukar lorak lah, lorak ke Kelantan eh. Jadi jangan risau, kita akan letak subtitle kat bawah. Dengarlah kami kecek Kelantan eh. Bayang zaman-zaman sekolah dulu selalu naik
adalah basic saja. Okey. Tahu kau dia berapa sebab tak ada survey dulu.
lepas tu tak ada pula lagi tanya driver lain. Tapi apakah cium lalu dia ambil kereta Wira. Jadi kita pakai, yalah. Malah ada pun malah basah lagi kita rogak. Ada dua jel lagi. Kau ni pun rogak juga nak main sini. Kau rogak kecek. Kau kereta api. Oh, kalau mau guys, so tidak nak kira juga. Ayah boh, ayah tu. Baik, ayah tu. Lele. Ada buka diri boleh? Buka. Air. Terus jalan. Catch. Ambes. Otus. Otus dokus. Dah haujus. Tengok. Okey. Ini dia pakej, tengok. Rumah ni macam mana pun kita kena bawa orang tu mari sini. Dah masa RM15 tu. Ha, cepatlah. Ai nak mandi ke? Adik sakit kaki tu? Kakak adik nak ikut tu, piping. Kami dah sampai ke Mercu Gunung Stong. Tengok video. Itu zoom sikit dengan headset ni. Jadi kedap. Air terjun Gunung Stong. Adik. Sesi bergambar. Tiga. Okey, kapal Gunung Stong. Bawah apa dah lah. Okey, nampak gambar belakang tu? Bukan gambar, video air terjun dekat belakang tu. Belakang tu. Tak tahu bila lah boleh naik dekat Gunung Stong ni. InsyaAllah, one day doakan biar sehat belakang. Sehat belakang. Bagi kesihatan untuk kita ke. Panjat lah Gunung Stong ni. Sipi hajak tu ada, hajak tu ada. Tengok. Berapa ya? Tiga. Murah je. Dewasa RM2. Anak-anak RM1. Ni kita tak masuk gua sebab nak masuk gua tu ada guard juga lah. Kita indah sikit. Sorry. Main-main tepi-tepi tu gua lah. Sebab kita pun ada masa. Lorak-lorak dah. Pukul 4 kena ada dekat sesi kereta api dah. Tengok je ni. Lah ni pukul. 3:06. Nanti sekejap kita ambil video depan-depan mata dah. Mata kita tukar. Dia ada satu lagi kompleks gua tak lepas belah tu. Itu kena ada cukup 2 jam untuk explore dalam tu. Oh, ramai jalan itu lah? Ramai di sana. Kalau nak sekejap, kalau bermalian sini, ambil atas itu masuk ke gua tu. Kami belum masuk dulu, gua kota Langi.
mungkin nak kaji masuk ngam yang kemas pulak lah sini ambil trip 2 hari 3 hari sini sehat-sehat lah. Dan ni nak naik bukit pun tak agak lah. Ni jalan mengarap. Hari ni spesifik sikit ni boleh masuk. Okey, kita sapa dekat Gua Ikan Dabung Kelate, Gua Ikan Dabung. Comelnya. Jadi sampai sini sajalah video vlog travel untuk kita kali ni. Melawat Kelantan, selalu tepatnya Dabung. Wishlist lah kepada bagi orang-orang luar nak mari Dabung tengok tempat. Molek benar mari sini. Boleh dengar cerita orang kampung sini. Orang kampung sini pasal banjir, pasal tempat ni macam mana dia bangun tempat untuk hiking. Marilah, semua jangan mari time peak hour lah. Orang aman ni kita pun malu dah pergi kamera. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share channel kami. Channel bye. Kami ni kita baik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.